Digeledah, polisi temukan puluhan STNK di rumah Ray dan Fablu. Sebagaimana dilansir Instalife, resmi jadi tersangka pasangan suami istri Ray Utami dan Fablu Benua pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Pasca ditangkap, polisi pun menggeledah rumah milik Ray Utami dan Fablu Benu kemarin siang, Kamis 12 Juli. Dari rumah keduanya, polisi menemukan beberapa barang bukti diantaranya STNK sejumlah 30 lebih, whiteboard, lighting, dan tripod sofa merah 2 beserta bantal, stempel 3 buah, kartu nama, kotak HP baru Redmi 2 box. Barang bukti itu pun diambil di rumah jam 11 siang oleh para penyidik Polda Metro Jaya. Surat pernyataan yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian ini pun dibubuhi tanda tangan Ray Utami dan Fablu Benua. Sekedar informasi, Ray Utami dan Fablu Benua tak hanya terjerat kasus penyebaran konten asusila, namun keduanya juga terseret kasus penggelapan kendaraan yang dibuktikan dengan adanya STNK sejumlah 30 lebih di rumah miliknya. Thank you.